Agakareba, Iyauhu, Tabea, apa kabar? Selamat datang Gus. Yang saya hormati Pak Kapolres, alhamdulillah dibangkit Pak Kabak. Kabak keren, ya. Saya lihat juga hadir para ketua partai politik. Pertama tentunya ucapan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa hari ini tanggal 20 Oktober 55 tahun yang lalu Golkar berdiri dan sebetulnya saya ingin acara ini sesingkat-singkatnya karena hari ini kita detik-detik menjelang pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi, pemerintah dan warga Kota Bekasi, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo dan Kyai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan ya, Indonesia terus jaya, NKRI, ya, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetap ya bercokol kuat di bumi Nusantara ini. Begitu juga di Kota Bekasi, Kota Patriot. Yang pertama, hari ulang tahun ini ya adalah ungkapan sebuah proses perjalanan. Jadi dalam konstelasi ideologi partai, saya menyampaikan pada saat peletakan batu pertama tadi, jangan pernah gadaikan ideologi partai kita. Ya. Ada kepentingan pribadi yang meluluhlantakan proses ideologi partai. Yang kedua, berpartai itu ya adalah sebuah keniscayaan keyakinan. Setelah kita meyakini agama. Dan yang ketiga, berpartai itu azas manfaatnya adalah untuk bisa membangun dalam kaderisasi kepartaian, dalam tujuan partai. Kalau beberapa tahun yang disampaikan refleksi oleh Ketua Dewan Pertimbangan, ya walaupun Golkar tidak pernah secara mayoritas setelah reformasi, tapi Golkar memang sudah ditakdirkan lebih banyak memimpinnya di Kota Bekasi. Bayangin, 2003-2008, almarhum Golkar walaupun cuma 7 dibandingkan 13 apa, mendapatkan kesempatan wali kota. 2008 sampai dengan 2012, tengah paruh perjalanan dan paruh perjalanan, Golkar juga memimpin pemerintahan. 2012 sampai dengan ya, 2012-2013 sampai dengan 2018 Golkar juga diberikan kesempatan memimpin pemerintahan. 2018 pun juga Golkar masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu jangan pernah merasa kecil hati, apalagi fraksi Golkar. Walaupun kita tidak mempunyai alat pimpinan DPRD, kita bekerja bukan hanya untuk AKD, tapi kita bekerja untuk membangun kemaslahatan masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Amanat baik partai maupun juga fraksi bekerja dengan the rule of the game. Konsuhrab KPK kemarin dari sebuah proses panjang menyatakan bahwa Kota Bekasi nomor 13 terbaik dari 542 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Baik dalam ketaatan sebuah proses perencanaan, pengelolaan pendapatan, ya maupun juga hal lain-lainnya. Ini membuktikan bahwa Golkar adalah partai yang sudah matang dalam berproses. Dan Golkar punya kemauan dan komitmen untuk berjalan di rel
ketentuan dan peraturan. Jadi kalau ada kader Golkar yang masih belum tahu, dijelaskan, disosialisasikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Golkar taat asas, Golkar paham regulasi, dan Golkar patuh terhadap sebuah norma etika penyelenggaraan pemerintahan. Jadi lakukan saja. Dinamika politik itu selalu ya apa, bagaimana, dan dapat apa. Saat Golkar sekarang tidak mendapatkan alat kelengkapan DPRD, itu bukan perjuangan akhir. Ya. Itu adalah tantangan bagaimana Golkar bisa melakukan fleksibilitas dalam kerangka hubungan ya terhadap teman-teman yang ada. Ya. Nah, apalagi kita ya sekarang ini namanya praksi apa? Gus. Ya. Praksi Persatuan. Ya, jadi ada 10 ya. Nah, kalau 10 ke depan Golkar mencalonkan umpamanya wakilnya dari P3 karena Persatuan, ya wali kotanya mudah-mudahan diijabah ya. Kan orang ngomong dan berdoa juga nggak apa-apa. Wali kotanya Golkar 10 kan bisa. Persoalan nanti umpamanya gue nggak mayoritasnya, itu hanya jalannya adalah di Lauhil Mahfuz. Makanya tadi ya teman-teman yang diberikan penghargaan yang belum mendapatkan kesempatan. Sebenarnya bukan belum mendapatkan kesempatan dari masyarakat yang tidak mau milih, bukan. Karena Allah belum memberikan ijabahnya kepada kalian semua tadi. Nah kalau sudah diijabah sama Allah, nanti sampaikan sama Pak Manan, bagaimana proses saya dari tahun 97. Saya ditugaskan nyari truk, Pak Monang meninggal, bayangkan tahun 98 itu nyari truk dalam keadaan reformasi yang sedemikian rupa, mohon maaf, bus, ya luar biasa. Susah, 64 truk kita 64 bus kita 17 Maret ke Senayan deklarasi. Itu adalah proses pahit yang sangat luar biasa. Makanya jangan berkecil hati ya, kayak ketua PK Rawalumbu. Saya ingat saya udah 5 kali kayaknya ya, tapi terus berjuang untuk partai, bukan untuk karena Pak Randisan, bukan untuk Pak Manan, dan bukan untuk Bang Pepen, tapi adalah untuk partai Golkar karena kita meyakini ideologi kepartaian tersebut ya. Yang terakhir, karena saya sudah sampaikan tadi, tentunya Golkar harus bisa menginspirasi ya, dan juga Golkar harus menjadi apa, orang-orang yang mampu menyelesaikan persoalan ya yang ada di Kota Bekasi.